Okey, assalamualaikum dan selamat petang. So petang ni dalam vlog hari ni hari ke Selasa 26/3. Aku ada dua benda kan, dua benda aku nak nyatakan dalam video ni, okey. Yang pertama, aku ingin memberitahu, aku nak bagi tahu kat korang, salah seorang sahabat aku, juga salah seorang YouTuber, kan, sebelum aku buat YouTube, dia buat YouTube dulu, kan, dan di antara ada video-video lama aku, ada dalam video dia, kan, nama channel dia Nascaster. So sekarang ni dia dalam misi untuk mencari, bro, dalam misi untuk 1000 subscriber tahun ni. And so aku ingin mohon jasa baik korang, subscriber-subscriber aku yang mana follow aku dalam YouTube, aku ingin ataupun nak minta tolong kepada korang subscribe channel dia. Sekarang ni dia dalam misi untuk mencari 1000 subscriber dalam tahun ni. Dan bila dia dapat 1000 subscriber dalam tahun ni, dia akan buat satu giveaway special. Aku tak tahu dia apa dia nak bagi, tapi dia dah bagi tahu kat aku dia nak bagi kepada subscriber-subscriber dia. Kalau dia mencecah 1000 subscriber tahun ni, dia ingin memberikan giveaway. So kepada korang, tunggu apa lagi? Mana nak tahu kod rezeki korang, kan, rezeki korang yang mana subscribe channel dia, kan, korang akan dapat hadiah giveaway lah. Mungkin kita tak tahu, mungkin hadiah real ke, mungkin gewang, kan, sebab apa dia pun banyak gewang-gewang rare kat dia, kan, dia kumpul. So channel dia bernama Nascaster, okay. So korang tunggu apa lagi? Subscribe channel dia. Tekan butang subscribe. Nascaster. Okay. So, benda yang kedua aku nak cakap. Hari ni aku akan memancing dengan menggunakan soft plastik. Okay. Soft plastik ni daripada keluaran brand Churu Aircraft. Okay. Churu Aircraft ada membawa masuk SP selepas kejayaan Churu Aircraft buat masuk spoon, kan. Dan selepas aku berjaya mencari strike dengan spoon, selepas aku test, sekarang ni Churu Aircraft membawa masuk SP pula. Okey, nak tengok SP apa? Jom kita tengok, kita try casting SP tu. Okey, inilah SP yang aku katakan tadi, SP daripada Churu Aircraft. Yang diberi nama Mino X. Okey, Mino X. Churu Aircraft Mino X. Okey, ada maklumat dia. Panjang 80 mm, berat dalam 5.9 gram. Okey. So daripada pandang pertama SP ni, daripada sentuhan pertama, SP ni dia tak kenyal, so dia tak kuat sangat. Tapi dia getah mati lah. Aku tak try lagi, tak tahu lah macam mana, tapi daripada pegangan pertama aku ni dia tak kenyal macam SP Z-Man ataupun Gladius. Dia mati. So kita tengok macam mana, lihat ke tak lihat. Okey. Churu Aircraft ada jual berapa skarpet, ada 4 biji, ada 4 ekor berharga RM6. So harga yang murah lah. So berpatutan lah kalau dengan dia punya SP. Okey, hari ni aku nak guna jihid, ada pemberat depan. So memudahkan aku untuk casting jauh sikit lah. Okey, aku guna jihid kepala pemberat kat depan ni. So kita tengok lah macam mana SP daripada Churu Aircraft ni. Okay, SP daripada Churu Aircraft ni dia ada bawa masuk 8 jenis color. Ni adalah salah satu jenis color dia, color pink. Dia ada membawa masuk 8 jenis color. Lupa dah cara nak cakap SP. Okay,
Try tengok macam mana. Speeder tak kenyal. Tapi tak tahulah macam mana, liat ke tak liat kan. So kita try lah. Kira harga yang berpatutan lah, RM6.04. Kan. Okay. Bleh, busuk. Okay. Color pink. Kita try first color, color pink. Ya. Yeah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. First car. Allahuakbar. First car dah bihun nangit. Lama tak balik mesin ni. Mesin Bennett Titanic. Tak apa. Kita boleh cuba lagi. Second car. Bakal sangkut ni. Third cast. Okay sikit lah. Bukan takut. Okay, so kita dah berada di lokasi kedua. So lokasi kedua ni tempat dah berlumut. So kita tukarlah cihit dia. Aku akan guna kain kosong, saiz 1. Okey. Guna kain ni. Mulut dah rapuh ah, tadi sangkut tadi aku casting. So dah terkoyak. Tapi tak apalah. Harga berpatutan hanya RM6 satu paket. Dan ada 6 ekor. Eh, 6 ekor lah. Ada 4 ekor. Sekampik RM6 ada 4 ekor. Ada 8 jenis color. Ni adalah salah satu jenis. Ada satu salah satu color dah. So simpan balik je. Apalah ambil sini dulu. Casting. Hujan dah 3 hari. So korang tengok lumut terapung. First cast di pot kedua. Tak ada rak dulu. Tengok dulu haruan main. Kita casting. Fish on. Strap pertama menggunakan soft plastik daripada curut aircraft. Terplanting curut. Mana soft plastik dah. Strap pertama soft plastik dia dah tercabut. So nak dipindah kata getah dah rapuh lah. Tapi tak apalah, harga berpatutan. Seekor lah. Sekampik RM6. Dan ada 4 ekor dalam satu paket. Dan ada 8 jenis color. So kalau korang yang mana berminat dengan soft plastik daripada curut aircraft, nanti aku tinggalkan link di bawah. Strap pertama haruan sedap. Saiz idaman. Bukanlah saiz idaman, tapi boleh lah. Tak, terbaik. Okey, soft plastik pertama dah tercabut. Kita ambil soft plastik kedua. Okey. Soft plastik kedua ya. Color apa kita ambil? Kita ambil color ni lah. Ni adalah color kedua soft plastik daripada curut aircraft. Dan daripada 8 jenis color. Okey.
Cara nak pasangnya sama aja. Macam guna jihad tu. Okey. Ya, ada main ke? Okey. Siap. Kala kedua daripada 8 jenis soft plastik daripada Curut Aircraft. Mari kita mencari set stress idaman. Okey, seperti yang mana korang tengok, semua lumut terapung. Okey, ni disebabkan oleh musim panas itu yang lama. Kan bila musim panas lama, lumut tu jadi kering, dia duduk kat bawah. Kan. Lepas tu bila hujan lebat 2-3 hari, lumut yang kering tadi dia terapung kat atas. So ini juga adalah antara salah satu faktor peluang untuk kita cari strike. Apa time-time ni haruan akan lepas anak dan dia akan jadi galak. Sebab apa ada kemarau lama, bila kemarau lama ya kering, makanan tak ada. Bila makanan tak ada, bila hujan lebat sekali, ayak naik. Ni adalah bonus lah untuk depa. Untuk ikan-ikan pemangsa seperti haruan ni. Tumpsak. Letuk tepi tu. Jampak lah. Rusuh dia besar. Rusuh dia besar. Kita duduk sikit paling jauh. Kami sampai kot. Banyak toreh dia. Rajin. Fish on. Start kedua. Menggunakan soft plastik daripada Curut Aircraft. Oh. Cuklah. So nak dibilang kata soft plastik dah rapuh lah sikit. Tapi harga berpatutan lah dengan harga dia. So korang tak perlu risau lah. Mana haruan dia? Mana haruan dia? Ya. Dah menyorok. Curut saja strike kedua. Tadi menangkap ni bukan hak tu. Strike kedua terbaik. Tekannya besar ni kot. Okey. Sekarang pukul 7.22. Dah gelap lah pun. So ikutlah video hari ni. Video aku casting dengan menggunakan soft plastik yang dibawa, yang soft plastik daripada Curut Aircraft kan. So nak dipendekkan kata, daripada apa yang aku guna soft plastik Curut Aircraft ni, dia getah dia taklah begitu liat lah. Dia padan lah dengan harga dia. Sekepit RM6. Dan dalam dia ada 4 ekor. So balik lah kena dengan harga dia kan. So pada korang yang mana berminat dengan soft plastik daripada Curut Aircraft, korang bolehlah
DM di nombor yang aku terterakan di link dekat description di bawah tu. Dan korang bolehlah tengok, kau bolehlah lawat FB page dia, Turut Aircraft, ataupun WhatsApp terus di nombor yang aku akan tinggalkan nanti dekat description di bawah. So aku rasa cukup lah video kali ni. Jangan lupa kepada korang untuk subscribe channel member aku, channel Nas Caster. Dia sekarang ni dalam misi untuk mencari subscriber dalam tahun ni, untuk mencapai 1000 subscriber. Dan bila dia mencapai 1000 subscriber, dia akan membuat satu giveaway special lah sepenuh 1000 subscriber tu. Mungkin rezeki korang dekat channel Nas Caster. So subscribe, jangan tunggu lama-lama, terus subscribe. Yes. Salam try semua. Kita jumpa lagi lain hari dan lain video. Okay. Mantap.